tinggal karena kemarin kan tanggal 10 harusnya mediasi, cuman ibu memutuskan untuk tidak hadir supaya proses perceraiannya berjalan dengan cepat. Nah, tergantung nanti hari ini, kalau hari ini dari pihak ibu ada sanggahan atau apa, itu jadi memperlambat lagi. Tapi kalau dia memang intinya mau bercerai, harusnya dia lakukan dengan cepat, jangan diperlambat. Hanya dari hari ini kata Bang Fahmi, katanya tangkung apa pasti gue nggak ngerti bu. Kesimpulan? Hah? Kesimpulan? Enggak, kalau gue kan mau cerai. Intinya. Berarti Miki nggak datang hari ini? Enggak. Kalau di pos sendiri ada kontak nggak ke Miki? Oh, sering telepon. Sering WhatsApp. Ya salah, mungkin dia sudah sadar. Sadarnya sudah datang. Tapi kalau gue kan orangnya kalau udah ayah, kan harus sabar. Kalau dibully mau cerai? Emang tidak mau. Emang gak mau, kan gak harus gue tunjukkan dong WhatsApp-nya. Tapi pas di WA, Kak Niki balas? Balas, tetap balas. Ketemu beberapa, udah sering ketemu juga. Kurang lebih 2 minggu ini sering ketemu gitu. Ya dia suka nanyain, setiap Niki tanya, setiap Niki jawab tetap cerai, dia langsung emosi. Takut, makanya ketemunya selalu di tempat-tempat yang ada orang-orang. Maksudnya ada saudara, ada apa gitu. Mall ya? Enggak, apartemen.